morning, happy Sabbath everyone. So now we will start the education Sabbath program. Let's invite the Holy Spirit to come to our heart by silent prayer. Let's listen to the praise song from Lionel Wood by Clifford Paco. Let's pray. Our Heavenly Father, thank you for your blessing in Sabbath today. Now we want to start our education Sabbath program. Please bless us to understand the devotional today. Now we're gonna closing this prayer. In Jesus' name we pray, Amen. Isaiah chapter 41, verse 10. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Thank you. 1 Timothy 4 verse 12. Do not let anyone look down on you just because you are young. Be an example to the believers in your words, in your conduct, in your love, in your faithfulness, and in your holiness. In Indonesia, 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Matthew 5 verse 16, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. In Indonesian, Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. In English, 1 Thessalonians 5 verse 16-18. Have joy at all times, keep with on your prayers. In everything give praise, for this is the purpose of God in Christ Jesus for you. It's time to us to listen to the sermon, and the sermon will be led by Michelle Lowery. Hello everyone, so today I'm gonna bring a sermon called Don't Steal. So I'm gonna give you a little experience. When I was a kid, my parents always told me do not steal, because it's a bad thing and it's the same thing we didn't follow Jesus' rules. Like on the 10 commandments 7, thou shall not steal. Exodus 20 verse 15, thou shall not steal. Do not steal other people's stuff, because God never taught us to steal. Because in the 7 Ten Commandments, thou shall not steal. We shouldn't want other people's stuff, and because of that, we are jealous, and then we steal, and we are the sinners. We have to follow Jesus' rules because it's so important to our lives, not just one, but all of it, especially about the Ten Commandments. Thank you. Bless you. What is the reason you love school in Sedaga? First, the school is good. We have fun in study. Second, teach us about Christ. Teach us about Christ. How to become more like Jesus. Third, good in science. That's all my reason why I love school in Sedaga. Hope you enjoy too, guys. We will end this Education Sabbath program with a closing prayer that will be led by Glenn Sondag. Our Father in Heaven, bless your name. Now we have finished with our Education Sabbath program. Now we will continue our activity. Please bless us. Forgive our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Terima kasih.
Selamat hari sahabat bagi kita semua. Terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa diberikan kepada Paldo Adventist Academy lewat acara anggota bekerja di ruang acara sahabat pendidikan. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena segala sesuatu baik dan kita dalam keadaan sehat walafiat. Pekerjaan Tuhan adalah pekerjaan yang merupakan tanggung jawab yang paling mulia sebagai bagian daripada penata layanan. Dan umat-umat Tuhan yang bekerja lewat SD SMP Advent Paldua, kepala sekolah maupun guru-guru memberikan pelayanan yang terbaik. Pelayanan di SD SMP Advent Paldua adalah mendidik jiwa-jiwa yang dipersiapkan bukan hanya sukses di dunia ini tetapi di dalam kerajaan surga. Memberikan pelayanan integritas, tabiat, karakter Kristus adalah bagian utama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Banyak hal yang memacu sekolah kita merupakan ladang Tuhan. Pelayanan yang luar biasa adalah ladang kita mengenalkan kebenaran. Kegiatan morning worship, week of prayer, follow the Bible, family educare, chapel program, fight finder, dan lain-lain adalah penginjilan bagi kita sebagai umat-umat Tuhan. Tantangan terbesar bagi kita, baik Jemaat Paldua, lewat majelis dan keluarga besar SD SMP Advent Paldua adalah banyak anak-anak yang dewasa ini sudah jarang untuk menyanyi lagu rohani. Banyak yang sudah jarang untuk berdoa dan membaca Alkitab, bahkan berkhotbah. Pada pagi Sabat yang kudus dan diberkati ini, kita boleh melihat pelayanan yang luar biasa membentuk karakter seperti Yesus. Anak-anak mau memberikan talenta, kesempatan, dan waktu yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Ada beberapa hal menjadi tantangan bagi kita semua di lingkup pendidikan SD SMP Advent Paldua bersama dengan jemaat. Orang tua memberikan kesaksian. Salah satunya adalah orang tua rindu selalu hadir dalam kegiatan morning worship. Bayangkan bukan hanya anak yang rindu belajar, tetapi orang tua pun rindu untuk mengikuti. Kemudian pengalaman yang lain, mereka mengatakan sekolah kita mengajarkan disiplin, perkataan, sopan santun, dan karakter Kristus. Dua hal yang sangat sederhana, tetapi dewasa ini menjadi tantangan yang luar biasa dan itu berkat bagi kita, tenaga pendidik, dan lewat jemaat yang mengasuh sekolah boleh memberikan pembelajaran di tengah situasi teknologi anak-anak yang semakin maju. Kita membentengi anak-anak dengan firman Tuhan. Hari ini kita menabur bagi mereka. Dan biarlah satu kali kelak taburan benih firman Tuhan menjadi sukacita. Anak-anak ini boleh diselamatkan. Tentunya itu adalah harapan dan doa kita, memajukan pekerjaan Tuhan di bidang pendidikan. Dalam kutipan Roma 12 ayat 9, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dua hal yang saya garis bawahi adalah kendor dan menyala-nyala adalah semangat kita. Walaupun saat ini pandemik, kita tetap bersyukur diberikan kekuatan dan alam yang lagi tidak baik, kesehatan kita, tetapi sekolah lewat guru-guru bekerja dengan semangat yang luar biasa. Dan yang paling bersyukur adalah kita bekerja melayani untuk Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat Sabat. Oke, terima kasih banyak untuk kelas 6, baik kelas 6A dan kelas 6B yang sudah membawakan acara di Sabat Pendidikan ini. Especially to homeroom teacher, Mem Heidi dan Sir Walter. Terima kasih banyak sudah mempersiapkan anak-anak untuk ambil bagian di acara Sabat Pendidikan saat ini. Dan untuk menutup doa, saat ini akan dibawakan oleh Pendeta Fani Ontolai. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk berkat-Mu yang boleh kami terima saat ini melalui pelayanan sahabat pendidikan dari anak-anak kami yang ada di SD SMP Advent Paldua. Biarlah apa yang telah dibawakan disampaikan itu boleh menjadi suatu motivasi bagi kami anggota-anggota jemaat untuk tetap terus mendoakan sekolah kami yang ada di SD SMP Advent Paldua. Tuhan boleh mempercayakan anak-anak dididik di sekolah ini
untuk boleh dipersiapkan bukan hanya di dunia ini tetapi sampai dalam keadaan ke dalam kerajaan sorga. Untuk itu ya Tuhan, biarlah kami boleh selalu tetap mendukung akan sekolah Tuhan ini, sehingga ada banyak jiwa yang boleh dibawa kepada Tuhan melalui sekolah ini. Kami mau serahkan kegiatan kami, ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami, sempurnakan dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.